Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mesti ni aku pakai ribbon dulu. Bukan tidak tak handsome, nanti orang marah kan? Aku kalau tak handsome, girlfriend marah, semua marah, skandal-skandal semua marah lah kan. Bekal-bekal girlfriend yang dah meninggal pun marah. Okay, sekarang ni kat mana ni? Sekarang ni dah memasuki tempat kelahiran aku, Taiping with love. Kalau nak tahu, inilah bandar Taiping. Taiping ni tempat dia menarik. Orang dia baik-baik kan, handsome-handsome macam aku lah kan. Siapa yang tengok, siapa yang berasal daripada Taiping, orangnya semua handsome-handsome. Sebab tu aku sampai dinasihatkan oleh doktor supaya tolong jangan keluar rumah. Sebelum PKP pun aku ni doktor larang keluar rumah. Pasal apa? Banyak perempuan bila tengok aku masuk tanya urutan. Lebih kurang itu lah. Okay, so kita dah sampai Taiping. Kita pergi cari char kway teow. Cewah, aku macam macam pengacara TV3 pula dah, buat promosi pula eh. Kita cari char kway teow dekat tangga Larut Matang. Famous punya tempat eh? Kau nak tahu Taiping indah permai ke tak? Kau tengok ni. Kan, nampak lah bukit, gunung, ganang. Kalau nak tahu, ni lah Taiping. Macam mana handsome punya tempat ni, macam tu lah handsome punya orang dia. So kita dah sampai Taiping lah sekarang ni. Pelan-pelan kayuh lah. Alah, nak kena pakai apa tu, apa tu yang kepit handphone tu. Kejap. Baru betul. Apa cerita? Saja je lah aku buat video, aku buat live, cakap banyak-banyak kan. Punya banyak benda-benda yang korang boleh tengok. Ada sakai dia nak tengok steering aku. Steering kereta dah berkutu katanya, balut lah. Itu yang dia nampak. Nasib baik spender aku koyak dia tak nampak. Kalau spender aku koyak dia nampak, benda lain semua dia tak nampak. Nampak spender je. Biasalah tu tabiat orang. Buatlah komen yang bukan-bukan kat sini. Sekarang kena bakar kan mula nak mengelupur kan. Kadang-kadang aku tengok yang komen dekat live ni orang tua kan. Aduh, aku nak maki pun kesian rasa. Sebab apa? Kalau aku maki ni kan orang tua ni, hey. Selamat raya. Aku nak suruh korang tengok Taiping kan. Bukan tengok aku. Kejap aku tukar. Inilah Taiping kalau nak tahu. Ada pula tengok aku kan. Ramai perempuan jadi gila kan, susah. Sebab tu aku ni orang perempuan tak boleh tengok lama-lama. Tengok lama-lama mesti gila. Sebab aku handsome. Sakit hati lah dengar aku cakap macam tu. Sakit kan? Sebab memang realiti dia begitu. Sakai betul lah kan? Ni lah kalau nak tahu. Bandar Taiping. Ni bandar ni tau. Steady tak Taiping? Tengok orang Taiping pakai BMW. Mana dia pakai Proton apa semua tu. Proton 20 tahun buat kebayam dah. BM 20 tahun macam kereta baru koyak plastik. Tu sakit ada orang pergi report polis jebat kutuk kereta nasional. Mampus. Ni hospital. Korang nak tahu filem rock tu tau, rock. Yang berlakon filem rock tu kan, Cinggir.
dekat bandar ni lah dia syuting filem tu. Tu semua budak-budak terung Perak tu. Rock ni popular Teping lah. Ni aku nak tunjuk sekolah aku. Siapa anak Teping tahu lah. Ni lah sekolah aku kalau nak tahu. Ni. Apa ni? Ha! Bangunan orang putih. Tahu, cuma aku je tak putih-putih. Tu. Siapa tahu tahulah tu sekolah aku. Ha! Baru nama dia sekolah. Macam tu. Okey. Canggih kan? Kejap lagi aku tunjuk kau penjara Taiping. Taiping pun ada penjara juga. Kat sini apa yang tak ada, semua ada. Apa pula, aku bukan pegang kamera telefon ni. Dia pakai kepit tu, boleh jaijas. Dia auto, dia gerak. Mana boleh pegang pakai tangan? Tangan ada dua. Dah roboh dah. Oh, ni bangunan lama ni. Jangan tak tahu. Hanya orang Teping yang tahu ni kat mana. Kalau bukan Teping, tu sang sembang lah. Kat mana? Tak tahulah. Rumah ayam semua tak payah tanya kat aku lah. Hampa main ayam, hampa pergi main sorang-sorang. Tu selalu ajar aku. Ayam, dadah, ganja, ketum semua pergi sembang tempat lain. Dengan aku nak sembang benda yang tak sia-sia je. Ada tanya rumah ayam kat mana. Tu nampak bangunan Majlis Perbandaran Taiping. Sikit punya canggih ke? Bangunan dia semua teknologi British punya. Bukan batu pasir, batu merah punya. Nampak tu. Tu baru Majlis Perbandaran dia. Tu pejabat daerah. Silap, lupa. Ni. Nampak ni. Ni Taiping ni. Ni balai lama dia. Ni nak tahu ni camp apa ni. Kalau nak tahu. Ni lah dulu. Satu Melayu. Ni penjara Taiping. Kalau nak tengok lah, aku tunjuk lah sikit. Lepas tu live ni kita tutup lah. Sajar je aku menyakat. Nak tengok bewak-bewak si Long Burma tu ada lagi tak dalam komen ni. Ni penjara Taiping. Nampak? Ni museum dia. Siapa cakap Taiping tak best? Aku kalau dapat peluang duduk Taiping, aku balik duduk Taiping lah. Ni semua penjara ni. Baik ni. Okay. Dah habis lah.
nak tunjuk apa lagi gambar. Takkan aku nak tunjuk tempat aku skodeng zaman sekolah-sekolah dulu. Kalau skodeng kat bukit sana, tu bukit atas tu. Okay, settle di Taiping, kita naik ke Pulau Pinang. Step by step, pergerakan aku ni semuanya dah disusun. Lepas satu tempat settlekan, naik Pinang. Ya. Ada pula aku jadi pelakon lawak pula dah. Aku mana reti melawak. Bakat orang aku pandai lah. Kau ni pegang kamera elok-elok lah sikit. Juru foto ni cameraman mesti dia. Aduh. Ha! Mbak, aku buka apa malas. Aku nak tunjuk apa gambar-gambar kampung aku ni je kan. Tengok muka aku lama-lama buat apa. Takutkan ramai perempuan bunuh diri kan. Tengok muka aku. Kan aku cakap aku handsome. Bakar darah betul lah jebat ni. Menyakitkan hati betul. Siapa suruh korang sakit hati? Alah, janganlah sakit hati. Relax lah. Ikut pergi mana? Aku ingat tadi nak pergi Larut Matang. Haa kan, nak pergi buat syuting ala-ala rock tu sikit dekat Larut Matang tu kan. Tiga perkara yang merosakkan negara kan. Apa dia? Rasuah, tidak tepati masa, cinggir. Aku nak buat lah ulang tayang balik kan, laku nandu dekat Larut Matang tu lah kan. Tak jadi lah, masa tak cukup. Sebab nak kena ada kat Pinang petang ni. Okay, dah habis eh. Kita tutup live. Aku buat live kejap-kejap ni jadi lah boring-boring kan. Driving macam ni dapat sembang dengan korang kejap. Jadi lah. Bosan weh. Taiping macam nak hujan pula ni kan. Okay lah. Jumpa lagi. Nanti kejap lagi ke bila-bila ke senang aku buat lagi. Assalamualaikum.